Halo guys, selamat sore teman-teman. Nah ini kita lagi ada di parkiran The Garden Cafe teman-teman. Seperti ini, wah pemandangannya asik, adem banget. Ini di daerah Selo teman-teman ya. Ini adalah Taman Merapi Garden, The Garden Cafe. Untuk parkirnya di sini ya teman-teman. Yuk kita menuju ke arahnya istriku tadi satu. Nah ini lokasinya cukup menanjak. Jadinya iya, namanya juga di gunung ya. Itu juga ada kafe yang lain tuh. Kita yang ada di The Garden ini. Ini The Garden Cafe sama Taman Merapi Garden. Ya, tiket masuknya Rp5.000. Halo Bobo Boy dan ya, anak FF. Wes, ini dia Merapi Garden. Halo. Papa kok udah bocil rob bocil boboiboy. Misalnya berdiri di atas itu, di atas. Nah ini aku sedang berdiri di atasnya parkiran mobil ya tuh, sambil menikmati view pemandangan yang seger banget. Nah itu kafenya, The Garden Cafe. Nah kita masuk yuk ke area The Garden Cafe. Wah ada bunga-bunga yang cantik ini teman-teman ya. Halo Papa. Bunga-bunga cantik. Mini. Halo Mini Saksa. Halo, adem ya? Ya. Adem. Dingin kayak di Bromo. Iya. Sambil menikmati. Iya. Ah keindahan perbukitan di Selo, Boyolali. Nah kita menuju ke atas ya teman-teman. Ada bunga-bunga yang cantik nih, warna-warna ungu teman-teman. Ini kita menapaki tangga. Ini ada kincir angin ala Belanda ya. Ini ada gazebo-gazebo. Tapi ada yang research tuh. Wah dingin semilir anginnya. Dilarang memetik bunga ya. Ada musola di sana teman-teman ya. Nah inilah The Garden Cafe. Welcome. Nah guys, kita duduk di tempat yang cukup strategis ya nih, lihat sambil lihat view seperti ini. Kebetulan tadi ada yang keluar, terus langsung kita ambil tempat ini karena ini tempatnya asik, pas di pojokan, langsung ke view seperti ini ya. Tapi juga karena hari Minggu lumayan rame ya. Halo, mau pesan apa ini? Bingung ya, saking banyaknya ya. Kamu satu habis. Satu habis. Ya. Umiku bingung nih, lagi bingung pesan-pesan menu nah. Karena menunya banyak banget ya. Ya kayak apa antara pengen makan tapi nggak pengen makan banyak-banyak gitu. Halo Lisa. Kita intip menunya ya, Nisa. Nisa coba deh. Menunya apa aja yang ada di sini? Coba Nisa ngomong. Iya, dari depan, dari depan. Nih. The Garden Cafe. Ah, menunya apa aja? Ayo. Kita lihat yang. Menunya apa aja nih? Menu makanan ada apa aja? Kita buka dulu. Ada apa aja dibuka itu yang pertama apa tuh? Ada yang pertama ada tuh makanan ringan ya. Ada makanan ringan. Itu ini ada tempe, cerah, ada singkong, ada pisang dan lain-lain. Ini ada roti. Ada juga pilihan rice bowl spesial tuh Nis. Rice bowl spesial tuh. Iya. Ada lagi dibuka lagi nih saya Mbak Nisa. Ada pilihan sop, sop buntut, sop iga dan lain-lainnya. Ada rustic Italian pasta tuh.
Ada apa lagi tuh? Daging sapi. Ini tuh ada kentang. Oh, oh. Stik-stik itu. Daging ayam apa lagi tuh? Suka daging. Aku sukanya dagingnya. Oh, oh. Kemudian modern Asia tuh ada ikan bakar Pangandaran, ayam Parahyangan. Oh, tuh ada kis menu. Ada kis menu tuh. Banana split, kit western, kis tradisional. Apa gitu? Ada es krim juga. Kis menu. Oh, mau itu. Iya. Ya berarti nggak usah makan mie kalau gitu. Yuk, dibuka lagi apa aja nih? Ada pisang bakar, pisang goreng. Ini minuman ini, ada jahe nih. Ada susu jahe, local herb. Ini dingin loh ini. Ada juga ini local signature. Tuh. Ada yang cold. Apalagi nih banyak banget nih. Nah, nih tinggal kalian pilih sendiri ya nih. Kopi tentunya ya. Nih. Apalagi nih, wah banyak sekali nih. Mocktail juga ada ya. Milk blend. Ada ini. Signature tea and selection. Ada ini sama dua ini. Itu dingin. Ya tapi enggak ada yang aku mau yang ini. Ya. Aku bilang yang ini. Ya, yeah. Yeah. Oke, okay, ini ada fresh blended sama jus. Oke, okay. Nah juga ini minuman kemasan. Yuk, kita pesan dulu ya. Halo Bi. Halo. Pesan apa nih? Kayaknya seger-seger ini apa ini? Iya. Ini karena daerahnya dingin, saya pesen yang panas ini garden herb. Garden? Garden herb. Yang okay. Ini. This one, garden herb. Oh ini ya, garden herb. Herb. Nah, kalau aku jahe gularen. Jahe gularen. Nih. Sambil menikmati gunung ya. Mantap. Seruput sayangku. Gimana? Mantap. Jadi teman-teman kalau di dalam ini enggak yang terlalu dingin karena dikelilingi oleh kaca seperti ini. Kalau di luar tuh lumayan dingin. Jadi kita pilih yang di sini lebih safety untuk anak-anak. Di luar juga untuk smoking ya. Nah guys, ini kita pesen mie goreng sama mie rebus aja ya. Sederhana banget kita pesennya. Nah, sudah informasi untuk mie gorengnya tuh nggak terlalu banyak ya porsinya. Porsinya cukup minimalis tuh. Jadi kita bagi dua seperti ini untuk anak-anak. Terlalu sedikit tapi ya udahlah, nggak apa. Untuk mie rebusnya seperti ini teman-teman ya, mie rebusnya. Yuk, saatnya kita menikmati hidangannya. Nanti kalau kurang Mak Amin sama Pak. Gimana saya mie rebusnya enak nggak? Enak, yakin enak. Apalagi karena dingin-dingin ya. Jadi ini salah satu menu yang recommended buat dicoba. Yes. Halo guys. Halo. Wah kok backlight ya? Iya ya backlight ya. Yaudah gini. Yaudah. Oke. Okay, nah, ya. Okay. Kita kesini. Gimana Umi kesan-kesannya di iya, The Garden Cafe dan baik. Apa ya, Merapi Park kok gimana tadi? Merapi The Garden Cafe ya. Ya kita fokusnya Merapi di Garden. Merapi Garden. Mm-hmm. Nah, kita fokusnya di The Garden Cafe-nya ini. Mm-hmm. Sambil menikmati makan pemandangan, makanan dan pemandangan makanan di makanan sore dan pemandangan belakang kita ini tuh. Iya.
ini kita mungkin apa ya, ya agak kurang beruntung kali ya. Jadi sebenarnya tadi kita minusnya tuh di sini tuh hanya menunggu makanan datangnya itu agak lama, karena memang sebelum kita kebetulan tuh yang datang tuh rombongan dalam jumlah lumayan banyak gitu ya. Jadi ya, dan saya kalah cepet untuk pesennya, jadi memang ya itu ya, jadi kurang beruntungnya. Tapi kalau dari segi rasa makanan tuh sebenarnya menurut saya enak ya. Menurut saya mie-nya itu memang porsinya tidak yang banyak gitu ya, minimalis. Rasanya enak sih, ada rasanya gitu ya, jadi tetap bisa dirasakan seperti itu. Cuma ya itu tadi, tapi ini sekarang kita posisi di upstairs ya, di second floor, dan tinggal kita aja, yang lain udah pada pulang. Iya, ini udah jam 5, setengah 5 sore kalau nggak salah. Tapi dari kita datang tuh emang agak berkabut ya, jadi view gunungnya itu kurang terlihat begitu jelas gitu ya. Tetapi dinginnya dapet banget di sini. Iya, ini kayak gini teman-teman untuk view-nya. Nggak yang anu banget sih, ya lumayan lah kayak gitu teman-teman. Untuk gitu, kondisinya memang nggak cerah-cerah banget, ya, tapi lumayan lah. Di area sini tuh sebenarnya banyak kafe teman-teman, di atas homestay pun juga banyak. Ya di atas pun kita lihat itu ada kafe, ada lagi beberapa ya, kafe lagi, tapi memang jalannya ya lumayan nanjak ya, ya jadi nanjak. Pastikan kalau kesini kondisi kendaraannya baik-baik saja gitu ya, karena memang jalannya ya ala jalan pegunungan lah ya, yang tidak terlalu lebar, kemudian kadang berpapasan pas belokan tajam ya kayak gitu ya, jadi pastikan semuanya sehat gitu. Oke, kemudian menu di sini juga harganya cukup terjangkau. Kita ya, lihat tadi dari harga-harganya sih cukup terjangkau ya. Harga standar kafe lah, standar kafe yang tidak terlalu high juga, masih affordable gitu, masih terjangkau. Masih terjangkau, tak lihat net, tak cek sih, masih gitu. Oke lah, nggak yang mahal banget, nggak yang murah kebetulan banget. Posisi sebenarnya saya pribadi masih agak kenyang gitu ya. Iya, ini kan sore soalnya ya, pesen, tanggung ya jamnya. Iya, kita pesen mie ini satu porsinya seharga Rp19.000 gitu ya. Dan rata-rata untuk menu lain tuh di kisaran harga Rp30.000-an. Mungkin yang Rp30.000-an tuh porsinya lebih banyak kali ya, tapi untuk mie ini agak minimalis, tapi rasanya enak sekali lagi. Cuma ini tadi kita memang agak sedikit bad mood karena menunggunya agak lama gitu ya. Ya tapi wajar juga karena memang faktor itu tadi. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu aja untuk kunjungan kuliner kali ini di The Garden Cafe ini. Semoga bisa menjadi referensi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you. Dadah. Nah guys, tadi sudah kita closing, tapi kita mau lanjut explore yang sebelah-sebelahnya ya teman-teman. Restorannya sekarang udah sepi. Iya kan, udah jam 5. Jam 5 udah sepi. Bisa HP-nya? Aku mau moto bunga ini. Wah, ini ada bunga-bunga banyak banget ya, Mi. Bunga apa ini ya? Bunga sepatu? Enggak lah, bunga kantil ya. Ini banyak bunga-bunga yang tumbuh subur di sini ya teman-teman, asik banget nih. Nih, tapi jangan dipetik ya, cuman dipegang-pegang gini aja. Wah, asik banget nih. Ada bunganya banyak banget ya. Bagus. Tapi bunganya tadi. Aku belum pernah makan restoran di sini. Iya. Oh, sini apa ya sini ya? Sini ada semacam kolam nih. Kolam nih. Kolam apa ini? Tapi kolam ini kosong, ini buat ornamen aja. Tapi ikan juga nggak ada ikan nih. Ikannya di bobok. Tuh tadi kafe yang kita di sana. Ini bukan kafe kolam, yang kita makan nanti kita di sana. Manusia, papa ya turun ke. Kita masih lanjut lagi eksplorasi. Dingin sekali nih. Wah, ini yang bagian sininya. Ada sebuah bangunan unik di sana. Kita naik ke sini. Wah, ini bisa naik ke sana ya. Nggak tahu kemana nih, tapi asik banget nih pemandangannya. Wah, tuh pegunungannya. Mantap banget ya. Di Selo Boyolali ini memang keren banget untuk view dan pemandangannya ini. Asik banget. Udaranya pun juga sejuk. Nggak ada polusi. Polusinya minim sekali di sini, teman-teman ya.
polusinya nggak, hampir nggak ada karena di pegunungan kendaraan yang nggak terlalu banyak. Yuk ke atas coba. Oh, oksigennya banyak banget nih, asik banget. Ayo Aksa sini. Yuk kita naik ke atas coba. Apa itu di atas? Nah ternyata tadi di atas nggak terlalu ada apa-apa ya, jadi kita turun lagi nih untuk spot yang gardennya lagi. Itu ada gazebo teman-teman ya, udah rame, baru perkumpulan ya tuh, biasa namanya juga hari Minggu ya. Wah ini bunganya banyak banget, bunganya pada bagus, tapi nanti kita masuk angin kalau kelamaan. 1 2 3 Nah itu cafe The Garden-nya di sini ya. Kalau kita lihat view dari Angel yang berbeda teman-teman ya. Mantap. Hijau-hijauannya asik nih. Tanaman pohon-pohonnya, tanaman yang ditanam di sini tumbuh dengan bagus.